katanya. Bagaimana ketika yang dulu-dulu foto-foto yang sudah di Google dan segala macamnya itu, apakah foto itu menjadi dosa jariah dan kembali kepada pemiliknya gitu? Ya saya juga terwakilkan sebenarnya dengan pertanyaan. Dinar Candy tiba-tiba saja tampil pakai hijab saat hadiri acara pengajian bersama Umi Pipik. Kabar terbaru datang dari sosok penyanyi sekaligus seorang disc jockey yang memiliki nama lengkap Ai Dinar Miswari, atau biasa dipanggil dengan sebutan nama panggilan sebagai Dinar Candy tersebut. Dirinya seketika berhasil menjadi trending topic di jejaring pengguna media sosial pada hari ini. Hal tersebut dikarenakan sosok Dinar Candy tersebut yang biasa tampil dengan menggunakan pakaian seksi. Kini, tiba-tiba saja ada hal yang berbeda dari sosok penyanyi sekaligus disc jockey Dinar Candy tersebut. Dinar Candy tiba-tiba saja terlihat tampil islami menggunakan sebuah hijab. Momen tersebut terlihat dari unggahan story Instagram milik Umi Pipik pada Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Yang memperlihatkan sebuah momen saat sosok Dinar Candy tersebut tampil menggunakan hijab. Dinar Candy terlihat menghadiri sebuah kajian bersama dengan Umi Pipik dan kalangan artis lainnya. Mengenakan baju gamis berwarna putih dengan hijab yang berwarna senada putih. Dinar Candy nampak terlihat duduk bersama dengan Umi Pipik mendengarkan kajian dari seorang ustadz. Sosok Dinar Candy tersebut nampak terlihat sangat cantik hingga membuat netizen pangling melihatnya. Ini adalah kali pertamanya sosok Dinar Candy menggunakan pakaian muslimah dengan menggunakan hijab. Sontak saja, sosok Dinar Candy pun kian ramai mendapatkan banyak pujian dan doa untuk dirinya. Semoga sosok penyanyi Dinar Candy bisa istiqomah dan bisa berpenampilan syar'i ke depannya. Dinar Candy banyak mendapatkan doa, semoga setelah ini dirinya bisa mendapatkan hidayah untuk menggunakan hijab. Masya Allah Kak Dinar Candy, cantik banget pakai hijab, semoga istiqomah ya, tulis pujian salah satu netizen.